3, 4, 5, 6, 8 nanti bawa jadi 2 kelompok. Nanti kita main Jakarta. Jakarta tuh jadi nanti bawa butuh kursi, 4 kursi yang di depan. Terus nanti satu kelompok tuh duduk di kursi tersebut. Kemudian nanti di punggungnya Bu Awit tulis pakai sidol lapis, sidol ditutup ya. Misalnya huruf A gitu, satu anak satu huruf. Nanti kali hurufnya ini kalian jadiin satu, terus kalian tebak itu kata apa. Misalnya Akila Bu Awit kasih huruf T, kemudian Kolita Bu Awit kasih huruf H, kemudian Bima R, kemudian Aktil R, kemudian Bantian E lagi. Nah ini kan jadi satu kata kan. Nah nanti bagian kelompoknya adalah kalian harus menebak ini bacanya gimana dan juga artinya apa. Ini bacanya gimana? Three, artinya tiga. Tiga, bisa keempat. Seperti itu ya. Jadi nanti satu anak satu huruf, terus nanti digabung jadi satu. Jadi kalian harus mengingat-ingat kalian dapatnya huruf apa. Oke, paham? Sebelum itu, Bu Awit mau mengingatkan lagi tentang materi yang kita pelajari kemarin, yaitu tentang ratusan dan ribuan. Kalau contoh angka satuan dulu, angka satuan dalam bahasa Indonesia contohnya apa? Pintar, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 itu namanya satu. Nah, kalau belasan, belasan, 11 sampai 19. Pintar, 11 sampai 19 itu namanya belasan. Lah kalau puluhan, 20 sampai 90. Pintar, 20 sampai 90. Kemudian ratusan, ratusan ya di atas 100. Kemudian kalau ribuan, di atas 1000. Paham? Paham. Ini kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau angka dalam bahasa Inggris satuan itu 1 until 10 atau 1 sampai 10. Udah apa kan 1 sampai 10 dalam bahasa Inggris? Ya. Sampun. Kemudian yang belasan 11 sampai 19, siapa yang tahu? 9 itu apa? Naik. Nah, kemarin Bu Awit kalau ada belasan kita ditambah apa? Tin, berarti naik. Nah, paham? Kalau belasan itu ada tinnya di belakangnya, kecuali 11 sama 12. Karena 11 itu 11, 12 itu 12. Kemudian kalau puluhan dalam bahasa Inggris 20 apa? 20, pintar. 20, 90. 9 apa? 9. Kalau 90 berarti ditambahin? T. Pintar. Puluhan itu ditambahin T. Ingat-ingat. Kemudian ratusan. Ratusan kemarin apa bahasa Inggrisnya? 100 apa bahasa Inggrisnya? Apa kok ini, Pak? 100, pintar. 100 atau 100 juga boleh. Sampai sini paham? Paham. Oke, kemudian yang terakhir.
itu 3. Kalau 13 jadi 13. Pintar. 13. Nah, kalau 30 jadi 30. 3 itu 3, nek jadi belasan jadi 30 juga jadi 30. Paham? Berarti Rizky 32 apa Rizky bahasa Inggrisnya? 30 apa tadi? Nanti apa? 30 apa tadi? Ini 30 apa tadi? 30. Pintar. 32 berarti ditambahin 2. 2 apa? Berarti 32 itu 30. Paham? Paham. Sekarang kodenya 11. 41. 4 itu apa wanita? 4. Pinter. Nah, 41 ini satuan belasan, puluhan, ratusan, atau ribuan? Ditambahi apa? Di pintar. 40 itu 40. Nah, ini ada angka 1, berarti ditambahi 1. Wow. 1 apa Inggrisnya? 1. Nah, paham? Paham. Oke. Harus pelan-pelan gitu ya. Ini namanya siapa? Kemarin gak masuk loh itu, Pak. Tadi itu ya. Tadi kemarin gak masuk. Boros. Oke. Oke, sekarang lanjut. 5 apa? 5. Pintar. 5 itu 5. 15 itu jadi 5. Karena belasan ditambahin 15. Kemudian kalau 50 itu jadi 5. Kemudian karena puluhan jadi ditambahin. Jadi 50 itu 50, bukan 50 ya. 50. Kemudian 57 berarti ditambahin 7. 7 apa in English? Apa? Apa lagi? 7. Berarti 57 itu 57. Bahtiar, masa bahtiarnya ada juga. Kemudian
apa? E, tulisannya E, bacanya E, materi T, E. Ya, bacanya E. Oke, sekarang urut. Satu, siapa yang nama?
Bon, ayo, jalan dulu, akhiran dulu.
Ayo.
dia sampai bisa jawabin satu-satu pertanyaan dari murid-muridnya karena harganya tidak tertera di budget SPIK. Berarti si Cici ini kira-kira butuh apa? Menu ya, menu biar dia nggak capek jawabin pertanyaan dari siswa-siswinya. Nah, di sini Bu Awit punya 20 gambar. Tidak perlu di
dibahasa Inggriskan. Contohnya, namanya Bu Awit. Nah, A itu dalam bahasa Inggris bacanya apa? A, masa jadi Bu Awit? Kan gak enak. Jadi, kalau nama, orang, nama, tempat, masa, makanan itu tidak perlu dibahasa Indonesia kan. Misalkan onde-onde, yo onde-onde jenenge. Gak ada di luar itu onde-onde. Paham? Paham. Jadi, ditulis nama aslinya. Kecuali kalau di situ
Yeah.
thousand. Nomor dua, Doni. Berarti ditambahin 1000 berarti 5000.